Selayang pandang kita berdendang, menghibur hati, menghayun kanan dan kiri. Marilah semua, jangan malu, jangan segan. Kita berhibur bersama Nurul dan Suhaimi. Saya suka kata-kata dalam lagu. Sungguh cinta. Sebab apa? Dia lah kata-kata tu. Perasaan kita tu relax je. Ya ke? Layang-layang, selayang pandang. Tapi kat dalam, hong kau, siapa yang tahu rasa hati goncang. Gini lah. Gini lah. Pak mulutnya depan dia. Saya pun seronok dengan lagu-lagu tradisional ni. Semenjak saya mengacarakan rancangan ni kan. Yeah. Saya rasa lagu-lagu ni berbunga-bunga pantun dia jadi best. Betul. Saya dapat lihat perubahan awak. Marilah kita teruskan rancangan ni. Kita kenalkan siapa dengan kita minggu ni. Ya, betul. Sila. Kita perkenalkan teman-teman kita yang bakal bersama menghiburkan dalam Terus Gemilang ni. Teruskan dengan yang pertama siapa tu? Saya persilakan. Tidak lain tidak bukan. Berikan tepukan paling gemuruh untuk orang yang terus bersinar dalam pesada seni ini. Kita undang, silakan Nadia Ali. Mereka ni terus berjuang selagi diberi peluang. Inilah dia, peserta-peserta separuh akhir Putra Gemilang. Main gairah lagi penonton kita memandangkan putera-putera yang bakal menjadi wira gemilang. Betul, dapat sekali. Dan sebelum putera-putera ini jadi wira, saya nak perkenalkan seorang seniman. Saya rasa dialah wira saya juga dulu. Ya ke? Dari dulu, ini ibarat pepatah Melayu mengatakan, ini tak lapuk di hujan, tak legang di panas. Macam tu juga wajahnya. Berikan tepukan untuk tetamu istimewa kita minggu ini, Nasir Wahab. Irama bersulam kesenian, berentak berangkai Seri Mahligai. Terima kasih Seri Mahligai. Dan sekarang untuk meneruskan, kita beri tepukan untuk Marina dan Sri Warisan. Silakan. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Wah, Suhaimi. Saya rasa seronok. Saya rasa happy. Sebab apa? Melalui lagu-lagu tradisional ni, saya dapat tahu lebih mendalam lagi tentang budaya Melayu kita. Wah, bagus tu. Itu yang hebat tu. Jadi sejarah kita, budaya kita dan juga saya pun cukup kagum bila kita melihat kepelbagaian seni. Dan juga kita lihat langgam lagu-lagu Melayu kita seluruh Nusantara ni. Hebat, sungguh. Perkataan Nusantara tu, saya suka perkataan tu. Tapi sebenarnya apa makna dia, Suhaimi? Sebenarnya perkataan Nusantara ni, saya diberitakan sewaktu saya mempelajari ilmu silat dengan pitung dan nantuah. Waktu tu dia kata Nusantara ni, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita berbicara Indonesia, artinya Nusantara itu adalah Indonesian Archipelago dipanggil. Archipelago. Archipelago. Go-nya mesti tebal. Archipelago. Bagus. Dan kalau dalam bahasa Melayu pula, Nusantara itu bermakna dunia Melayu. Mana seluruh kawasan, kalau lihat seluruh peta dunia tu, kawasan ini adalah kawasan orang-orang Melayu, kawasan dunia Melayu. Saya kagum. Dan yang paling saya kagum ialah anda belajar silat tapi what happened? Okey, kita berbalik pada rancangan ni. Sebenarnya Suhaimi, banyak lagu-lagu Melayu ni mempunyai irama Nusantara. Jangan marahlah. Tak. Nanti saya PM awak aja. Okey. Orang yang berduet dan sampai hari ini meninggalkan kesan dalam bidang seni suara. Apa kata kalau kita sama-sama dengarkan suara dia agak-agak sama tak? Wajah dia dah sama confirm. Suara dia sama tak? Berikan tepukan paling gemuruh untuk Nasir Wahab. Wahab.
genggam emas di dalam dulang, berhias bunga di atas pinggir, kisah hati yang rentan diungkit dan diulang sehingga kasih sanggup berpaling, kisah hati yang rentan diungkit dan diulang sehingga kasih sanggup berpaling. Delima merah, delima puteri di dalam air merah berseri, kilau bukan misali tidak seiring lagi, biduk hanyut tak berkemudi. Kilau bukan misali tidak seiring lagi, biduk hanyut tak berkemudi. Secupa entah segantang padi tidak tertimbang lagi, sutra indah dirintang, sutra berpaling sayang, jendela sudah berubah hati. Secupa menyaksikan persembahan yang cukup gemilang Nasir Wahab. Ya, terima kasih. Yeah. Okey, mungkin ramai tak tahu tapi saya nak imbas kembali pada pengalaman lama dulu. Abang Nasir sebenarnya bila waktu merakamkan satu lagu, saya ingat lagi. Tahun 80-an dan itu merupakan album pertama. Tahun 1985. 85 dan itu dirakamkan dari mana? Di di kota Singapura. 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 Wow. Wow. Beri kita tepukan sikit, beri kita tepukan. Wow. Saya nak tanya sebenarnya, dulu saya ingat lagi masa saya menyaksikan Abang Nasir, saya kecil je. Sekarang saya dah macam ni, tapi Abang Nasir sama je. Kenapa eh? Apa masalahnya ni sebenarnya? Haalah. Ha? Kita dah berubah tak tentu orang ni. Kenapa Abang Nasir? Kenapa macam tu? Wajah sama. Okey, yang paling senang sekali adalah berhenti makan makanan yang sedap. Oh, ya ke? Tetapi makanlah makanan yang berkhasiat. Okey. Habis satu hari makan berapa kali? Macam mana saya lah. Saya makan macam biasa, cuma malam sajalah saya stop makan. Malam tak makan lah. Maknanya my late apa ni di dinner pukul 7 dah tak ada makan lah. Dari pukul 7 sampai tidur lah tak makan apa-apalah. Itu sebab lah agaknya Abang Nasir ni sentiasa kelihatan muda dan sebagainya eh. Nak tanya Abang Nasir, okey, ni kalau tak keberatan lah. Berapa muda agak-agak usia sekarang ni? Hewah, ceng-teren. Okey, saya mula merakamkan album pada tahun 1985. Okey, dia kasi ketika usia saya 23 tahun. 23, 85. Okey, siapa pandai maths? Okey, sebenarnya saya baru saja menyambut hari jadi saya yang ke-51. Wow!
51. 51 muka macam 15. Ha, tak ada dia apa tau masa umur mesti dia. Mesti mata awak juling dah. Tak, bukan juling lagi. Tak, saya teriak dia nak tengok. Aha. Masa umur dia 30 tahun dia tekan pos kat dalam. Tekan pos. Pos jadi kelihatan macam tu je sampai sekarang. Oh ya ya ya, hebat hebat. Okey. Beralih kepada irama-irama lagulah. Kita sedia maklum bahawa Abang Nasir mulakan dengan lagu-lagu pop, R&B, saya ingat lagi. Dan kemudian tu melancarkan satu album yang ada di dalam album tersebut tu. Ya. Lagu-lagu tradisi Melayu. Ya, betul. Saya dengar bahawa betul ke orang yang menyanyikan lagu pop, biasanya susah nak nyanyi lagu Melayu? Ya, bagi saya, saya juga rasa apa ni bersyukurlah kerana mungkin saya juga dibesarkan untuk menyanyikan lagu asli. Jadi mungkin kadang-kadang kita lihat tidak semua penyanyi yang boleh bawa lagu-lagu asli. Tapi macam Abang Nasir, mungkin basic tu dah ada. Jadi itu tidak menjadi masalah lah untuk buat lagu yang berentak asli. Macam mana dia punya... Mendayu-dayu dia tu. Patah lagu dia tu. Mungkin pop, kita pop mungkin sebab pop. Kita orang Melayu. Kita ada lenggok tu sebenarnya. Lenggok. Yang Melayu punya lenggok dia. Okey, tiuplah api, embunlah berderai. Wah! Tengok makcik yang pakai baju biru dah pengsan dah. Okey, kita teruskan. Okey, bagi Abang Nasir, apakah cara yang diambil untuk mengekalkan tradisi nyanyian lagu-lagu asli? Yalah, secara tak langsung saya menghasilkan lagu dalam bentuk album saya. Di mana dalam album koleksi ini yang saya rekamkan pada tahun 2000, saya ada 10 buah lagu. Jadi itulah sumbangan saya sebagai seorang anak seni untuk para peminat-peminat saya dan juga masyarakat semua. Berikan tepukan sikit. Terima kasih. Dan dengar kata-kata Abang Nasir ni, saya macam nak cair pun ada. Yeah. So sweet gitu saya kan. Macam, saya macam serta-merta nak diet tau. Oh iya ke? Okey, kita teruskan dengan rancangan ni. Teruskan, Jami. Yeah, teruskan dengan satu segmen. Saya rasa... segmen ni kan kegemaran awak? Lupa ke? Oh, ya tak, ya. Jadi saya minta diri dululah. Terima kasih, Abang Nasir. Okay, terima kasih. Baru teringat nanti. Saya cabut dululah. Ya, ya, ya. Apa kata kalau kita bersama terus dengan Nurul untuk segmen selanjutnya ini? Silakan, Nurul. Bersama saya kini dalam segmen Putra Gemilang. Dan saya happy sekali, saya gairah kerana kita sudah pun sampai ke peringkat separuh akhir. Dalam peringkat separuh akhir yang pertama ini, kita akan bersama dengan 5 daripada 10 peserta Putra Gemilang. Dan minggu ini Putra Gemilang yang akan menambat hati kita haruslah mempunyai ciri-ciri 3T iaitu tabah, teliti dan tata susila. Kali ini abang-abang Putra Gemilang kita akan diberikan 2 cabaran. Cabaran pertama ialah mereka harus membuat tarian persembahan yang telah diajar oleh penari-penari Seri Warisan. Ha, nak tengok tak putra-putra menari? Nak? Nah, okay, kita akan saksikan sebentar lagi. Tapi sekarang ini biar saya perkenalkan dahulu pengadil-pengadil kita. Saya pasti mesti ada menjerit-jerit sebab ada pengadil yang special sangat. Yang pertama saya perkenalkan Fatimah Mohsin. Yang kedua, ratu kita Fatin Amira. Dan juri kita yang ketiga ini, aduh diterbangkan jauh, you. Berikan tepukan Adi Putra. Dan tak lupa juga GGM kita yang bersama dengan Suhaimi di sana, gadis-gadis mental, silakan. Ya betul, GGM kalau biasa-biasa juga gadis mental. Tapi minggu ni kita nak jadi orang Melayu, gadis-gadis Melayu. Girls, GGM, are you ready? Sri Maligai, tolong hit the music. Siapa bilang gadis-gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Ada sudah, cukup tu je. Jadi saya nak buat pembetulan itu aja. Dia bukan gadis Melayu, dia gadis-gadis Melayu. Gadis-gadis itu kan. Tapi kalau tak boleh sebut gadis-gadis Melayu, sebut GGM sudah. Kita pun dah trademark, kita dapat royalty, minta maaf. Okay, we are ready. Okay. We are ready. Okay, terima kasih GGM. Sebelum kita saksikan persembahan mereka, mari kita saksikan apa yang berlaku semasa sesi latihan. Silakan. Okey, sebenarnya abang-abang Putra Gemilang kita sekarang ni tengah ada yang stres, ada yang betul seronok sangat sedang belajar tarian Melayu kita ni, iaitu tarian Zapin untuk separuh akhir yang pertama ni. Biasanya lah kalau tarian Melayu ni nak master kan memang susah, memang lama. Okey, cabaran pertamanya bila pertama kali saya masuk je saya tanya, siapa pernah ada pengalaman tarian Melayu?
semua tak ada. Jadi itu adalah cabaran untuk mereka yang tak tahu langsung tarian Melayu ni untuk belajar tarian Zapin ni. Dan saya rasa sebenarnya tak mudah sebab dia ada style dia, ada gaya dan tertentu. Tapi kerana saya rasa minat tu mereka untuk masuk ke peringkat seterusnya, mereka mesti belajar, saya rasa mereka akan buat. Kemudian saya dapat tahu yang kita harus untuk menari tarian Zapin sedikit gemetar untuk menari. Walaupun adalah pengalaman sedikit untuk menari Zapin, tapi gemetar tetap gemetar. Saya rasa takut dengan gemetar sebab saya tak pernah menari, tak pernah tengok cerita tarian atau pergi show tarian. So senang kata saya tak tahu apa kena mengena dengan tarian lah. So saya agak takut untuk cabaran ni. Bila saya dapat tahu yang cabaran kita menari Zapin, saya agak terkejut dan seram. Bagi saya yang susah bila satu gerakan tu laju lah dan saya tak tahu apa saya buat, bedal je lah. Bagi saya tu susah dan sampai kaki saya krem. Saya rasa terperanjat lah bila dapat tahu kita mesti menari, kerana saya joget pun tak bagus sangat. Pada saya yang paling susah ialah adanya koordinasi lah. Bila kita mesti gerak kaki, tangan dengan muzik, habis mesti ikut dia punya step tu, pada saya paling susah. Okay, jadi kalau nak tengok persembahan putera-putera gemilang kita ni, diorang stres ke, nak terbalik ke, kita tengok sekarang. Okay, nampaknya semua dah bersedia. Silakan Marina. Ya Nurul, nampaknya putera gemilang semakin hangat sekali. Dan ini dia, panggung telah tersedia, gelanggang dibuka. Tanpa membuang masa, kita lihat abang-abang kita berzapin ya. Silakan. Putra gemilang kita, suka tak? Suka, suka. Suka? Okey. Mari kita tanya dengan GGM kita. Silakan Suhaimi. Oh, kita tengok tadi tu. Bagus eh bila dia masuk tadi ya, GGM eh. Tengok masuk berpasangan tu macam diukur jalan double yellow line kan. Oh, cantik betul. Silakan mungkin GGM sebelah ujung. Apa komen awak tentang okay, Jejaka ni? Okey, pada tempat saya, Khairil. Dia segak, tampan dan dia ada gaya untuk joget. Lelaki Melayu terakhir lah ni. I like. Why you talking, man? Okay, very good, very good. Okay, seorang lagi, mungkin kita gadis kita yang berwarna merah, baju merah ni. Okay, pada pendapat saya, saya suka Faiz. Kerana, mana Faiz? Faiz. Yang itu. Okay, sebab kalau bila dia masuk, terselah dia punya kemelayuannya. Apabila dia menari, kemelayuannya. Yeah. Demi apa? Dia ada package untuk menjadi putra. Fuh, dahsyat awak cakap package. Oh boy, jangan main-main. Ya, ni wanita terakhir dunia ni yang akan mempackagekan awak. Okey, seorang lagi GGM. Berhujung. Okey, pada pendapat saya semua dah bekerja keras untuk bekerja keras untuk membuat persembahan. Semua baru Ross. Mana satu your favorite? Mana satu?
Saya pilih Khairil. Khairil? Oh, favorite. Okey, masing-masing ada pilihan masing-masing. Jadi saya rasa kalau nak tanya 20 orang, 20-20 cerita rasa mereka berbeza-beza. Jadi saya rasa kita bukan mengadil, kita saja nak gatal-gatal. Jadi kita kembali semula kepada Nurul lah. Nurul, saya rasa pengadil yang juri yang bagus lagi buat pilihan. Okey, sekarang kita akan tanya dengan juri. Marina, secara keseluruhannya, apakah pendapat anda tentang mereka? Okey, kita sebenarnya juri-juri semua, Adi, Fatin dan juga Fatimah, kita dah sepakat tadi, kita dah melihat cara mereka menari. Walaupun dengan masa yang singkat, nampaknya mereka berjaya melakukannya. Dan saya nak beritahu Afiq. Afiq dia ada ciri-ciri seorang penari zapin yang baik. Itu dia. Dia ala-ala macam Semira Padi dulu-dulu gitu kan. Dan satu lagi ialah Khairil. Ya, betul kan? Khairil. Kerana apabila dia menari, melangkah, masuk taksim tu je, kita dah nampak seorang yang bukan saja boleh menjadi seorang model tetapi seorang penari yang baik mungkin. Wow, okey. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada anda di luar sana, ini baru cabaran pertama. Kita ada cabaran kedua. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Terus Gemilang. Bersama dengan seorang artis ni, katanya daripada dia kecil dia minat sekali dengan Nasir Wahab. Nak tahu siapa? Mari kita saksikan BT ni. Hai, Nasir Wahab. Hari ini saya dapat kesempatan untuk berduet dengan Nasir Wahab. Masa saya di bangku sekolah tu kan, saya berangan-angan nak bersama dia. Maklumlah misai dia tu manis awak. Dan lagu yang sungguh emo, lagu apa tu? Oh, Bayangan Wajah Duka. Hai, bila Nadia dengar lagu tu, nangis tak berhenti. Dan tapi hari ini dapat berduet dengan Nasir Wahab. Ah, exciting. Wahai juwita, ku indah rupawan, juwitaku sayang, termimpi-mimpi wajah menawan, ibaratnya sinar nan gemerlapan, menuju kau ke kau. Semoga kita
hebat, hebat sungguh. Saya tengok macam dahsyat betul. Okey, Nadia, Nadia, kali pertama awak sendiri mendengar lagu Abang Nasir itu berapa usia awak waktu itu? Saya rasa saya berusia dalam 15 tahun. Jadi minatnya Nadia ni pada Abang Nasir ni memang saya sendiri nampak dekat kereta, dekat dinding semua dia tampal gambar abang. Betul. Dulu dia tampal gambar saya. Atas gambar saya dia tambah gambar abang. Sekarang kita bagi peluang pada Nadia pula. Okey, mungkin Nadia ada sesuatu nak dulu nak tanya. Lepas tu tak pernah dapat peluang. Sekarang ni peluang tanya depan idola anda sendiri. Okay. Ni, saya nak tanya satu ni. Saya nak tahu, kan sekarang ni kan banyak rancangan peraduan nyanyian yang ala-ala reality TV. Ya, saya. Misalnya Abang Nasir ni dapat jadi muda balik. Abang Nasir nak masuk peraduan macam itu? Peraduan reality TV itu, saya rasa ialah sebagai ialah anak seni kan, yang berjiwa seni lah, kita mestilah masuk. Apa saja pertandingan mesti masuk untuk menonjolkan bakat. Ya, tak kira lah pengacara ke pelawak ke macam awak kan. Semua masuk je. Masuk. Betul-betul. Sebab tu saya tak jadi penyanyi, saya jadi pelawak. Kalau tak jadi pelawak, jadi perompak. Nasib baik jadi pelawak. Okey. Jadi maknanya satu galakan kepada generasi baru ni. Apa jua yang ada ruang untuk. Sebab waktu zaman Abang Sainal tak ada benda tu semua. Waktu saya dulu, kita kena usaha sendiri. Nak pertandingan pun maknanya kena cari sendirilah. Carilah di mana-mana yang pertandingan kita pergi. Walaupun jauh dekat kita pergi sendiri. Dulu pernah ada? Cari dulu memang macam-macam pertandingan masuk. Jadi kerana ada pertandingan itulah maka Abang Sainal ditawarkan buat album oleh komposer S. Hatan. Okey, jalan jauh ni sebenarnya. Okey. Sekarang tiba masanya Abang Sainal pula lah mungkin nak tanya kepada satu generasi baru ni. Agak-agak soalan macam mana tu nak tanya. Okey, Abang Sainal dah berada di Singapura ni, Abang Nasir nak tanyalah. Ya, selain daripada Rahim Ar-Rahim, Rahim. Penyanyi legenda kita juga lah. Ada tak lagi, mungkin ada artis-artis yang lain yang perlu ditonjolkan, diperkenalkan kepada masyarakat? Okey. Ada. Ramai? Ada dua artis ni. Satu ni satu kumpulan yang bernama Orkestra Trio. Satu grup semua lelaki. Salah seorang ni? Ni bukan. Tak, saya seorang trio. Itu lain. Dan Orkestra Trio ni akan ditampilkan pada yang ke-8, episod ke-8. Episod ke-8 ke bilang ni. Betul, ni dan kumpulan lagi satu penyanyi yang saya minati iaitu Hazrul Nizam. Okey, jadi mungkin kita doakan, mungkin pertemuan seperti ini kita akan menggalakkan di mana mungkin satu hari mana kita tahu ada peluang ke ruang untuk buat persembahan bersama ke ataupun menghasilkan satu album yang sama ke. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Baiklah, terima kasih kepada Nadia Ali, terima kasih kepada Abang Nasir Wahab dan semoga pertemuan kita, perbualan kita ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kedua-dua negara dan seluruh Nusantara maupun sedunia ni. InsyaAllah. Dan selanjutnya, segmen ni rasa-rasanya adakah putera-putera awak dah bersiap sedia, Nurul? Sebab GGM saya, diorang dah standby dah. Macam mana? Silakan Nurul, macam? Ya, nampaknya putra gemilang kita dah bersedia untuk cabaran kedua. Dan untuk cabaran ini, Ratu Fatin Amira akan menanyakan satu soalan yang sama kepada 5 peserta putra gemilang kita. Kemudiannya, mereka harus menjawab soalan itu sebaik mungkin untuk menambat hati Ratu dan juga pengadil-pengadil kita yang lain. Dan sekarang ini kita jemput Ratu kita untuk sila mengambil tempat anda di hadapan. Okey, sekarang Ratu dah pun duduk kan? Tapi ada twist sikit. Saya nak peserta-peserta gemilang kita untuk beralih tempat. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya tak nak nanti orang cakap kita ni pilih kasih dan sebagainya. Jadi sekarang Fatin tidak tahu siapa peserta nombor 1 hingga nombor 5 kan? Dia cuma boleh dengar jawapan mereka saja dan daripada situ dia akan nilaikan peserta, dua peserta manakah yang akan mendapat markah ataupun yang akan dipilih oleh Ratu. Okey, sekarang ini dua peserta yang mendahului dalam cabaran pertama sila tampil ke hadapan. Okey, baiklah. Sekarang Ratu silakan dengan soalan anda. Dan soalannya ialah, jika saya ingin menonton sebuah filem klasik, apakah filem klasik itu yang anda akan sarankan kepada saya? Okey, itulah soalannya dan kita akan mulakan dengan peserta pertama. Silakan. Cerita yang saya akan pilih untuk ditonton filem Hitam Putih ialah Bujang Lapuk kerana ia menerapkan nilai persahabatan ke masyarakatan dan nilai moral yang banyak. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya peserta nombor 2. Saya rasa saya akan memilih cerita klasik Ahmad Albab kerana jalan ceritanya yang sungguh menarik dan menghiburkan.
Dari situ juga kita dapat pelajari yang kekayaan itu tidak meyakinkan kebahagiaan. Dan bersikap rendah diri itu mestilah kekal walaupun kita telah berjaya. Terima kasih. Okey. Baik, itu peserta nombor dua dan sekarang ini peserta nombor tiga. Silakan. Cerita yang saya sarankan adalah Gurindam Jiwa kerana terdapat banyak seni kata indah, syair, pantun yang kita boleh hayati. Elemen-elemen seperti ini jarang kita lihat di masa sekarang, iaitu filem-filem sekarang. Pada pendapat saya, ia amat penting bagi kita, terutama kali bagi anak-anak muda untuk mendedahkan kepada elemen-elemen seperti ini. Terima kasih. Itu adalah peserta nombor tiga. Sekarang ini peserta nombor empat. Salam sejahtera semua. Jika saya diberikan peluang, saya akan memilih filem klasik Melayu yang bertajuk Musang Berjanggut kerana filem ini sangat lucu dan menghiburkan. Di sebalik kelucuan, filem ini juga telah mengingatkan kita bahawa daya bertarikan perempuan bukan hanya terletak di kecantikannya tetapi pada adatnya dan kepintarannya. Sekian, terima kasih. Okey, itu adalah peserta nombor empat dan kini peserta nombor lima. Silakan. Filem yang akan saya sarankan kepada anda ialah Tiga Abdul kerana ia dapat memberikan kita satu pengajaran. Dalam filem ini, harta benda telah menjadi tercetusnya pertalian antara adik-beradik. Kasih sayang antara adik-beradik tidak dapat dijual beli. Istilah Melayu ada berkata, air dicincang tidak akan putus. Sekian, terima kasih. Dan itulah jawapan daripada peserta nombor lima. Wah, saya rasa itu merupakan soalan yang menarik sekali. Tapi saya rasa putera-putera kita okey. Penuh confident mereka menjawab soalan itu. Tapi sekarang ini kita tanyakan kepada Ratu. Apakah komen anda dan dua jawapan yang menarik bagi anda? Peserta satu hingga lima. Yang mana satu? Silakan, Fatin. Pada pendapat saya, semua telah lakukan satu pekerjaan yang baik sekali. Saya memang kagum dengan confidence mereka untuk menjawab soalan saya. Tapi saya hanya pilih dua, iaitu peserta nombor tiga. Kerana saya dapat rasa keikhlasan beliau dalam menjawab soalan itu. Beliau mendalami inti dan jawapannya begitu ikhlas. Dan juga peserta nombor lima. Kerana jawapannya memang syabas sekali. Bahasa yang digunakan pun memang bagus. Jadi saya kagum dengan jawapan beliau. Okey, terima kasih Ratu. Silakan Fatin. Dan anda memilih peserta nombor tiga dan nombor lima. Sila ke hadapan. Wah, nampaknya Afiq lebih ke hadapan. Dia dah mendahului dalam cabaran ini dan juga cabaran pertama. Tapi itu tak semestinya beliau akan terus ke peringkat seterusnya. Kita akan saksikan sebentar nanti sebab pengadil-pengadil dan juga GGM juga memainkan peranan. Baiklah, sekarang ini kita dengarkan komen daripada juri kita. Kita mulakan dengan Fatimah. Silakan. Okey, pada pendapat saya, jawapan yang diberikan oleh Afiq amat menarik dan lucu. Dan antara Kai dan Faiz, jawapannya juga memang agak baik. These three are my choices. Okey, baik. Sekarang ini komen daripada Adi Putra. Silakan. Salam sejahtera. Benar sekali saya suka keyakinan diri Afiq dan juga Hairil. Dan kerana bila kita memberikan jawapan adalah jawapan yang keyakinan. Tetapi sebenarnya khususnya filem Melayu terletak kepada budi bahasa dan kata-kata. Kalau salah satu contoh yang mungkin saya boleh sarankan filem klasik yang anda boleh tonton adalah Sri Mersing. Kerana kaya dengan budi bahasa lah itulah Melayu dengan budi bahasanya. Wow. Okey, itu saja. Terima kasih kami ucapkan dan teruslah bersama kami. Sebentar lagi kita akan ketahui siapakah yang akan mara ke peringkat akhir. Tapi sementara itu, mari kita ramai-ramai joget lamba.
Habis, habis lah. Jika habis sampuk, eh. Syuk lah, syuk. Syuk betul lah. Okey, kita bersama sekali lagi dalam Terus Gemilang ini. Teruskan rancangan ini. Dan sekali lagi, kita nak teruskan dengan hiburan dengan seorang penyanyi yang memang wajahnya macam tu, suaranya memang cukup merdu. Memang betul. Tepat sekali. Dan sekarang ini, marilah kita terus berhibur bersama dengan Nasir Wahab. Bagaikan seribu bulan purnama, membuat hati jadi berkenan. Jika sehari tidak bersua, bukan mencari-cari mana orangnya. Bukan di wajah hati berkenan, santun berbudi jadi pilihan. Hati kalau berjodoh kita berdua. Hati berkenan adik seorang, jadi idaman siang dan malam. Sungguh hatiku hanya untukmu, cuma kalau terpadu janji setia. Berperang cinta kasih bersulam, untukmu adik rindu terpendam. Beralas jatuh ke tipi retak sembilan. Kalau sungguh jadi cintalah berbalas, bercerai mati mudah-mudahan. Tapi padi, tapi padi huma, hampanya jatuh jarak sedepan. Niatlah di hati, nah hidup bersama, kalau berjodoh kita berdua. Wah, terima kasih Abang Nasir Wahab. Terima kasih. Hebat-hebat. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Ya, saya. Mudah-mudahan terus gemilang. InsyaAllah. Bila dah gemilang tu nanti kita boleh buat live bersama. Saya tak boleh masuk ada bakat. Yalah. Janganlah. Buat kurs lah. Cukup apa yang ada. Cukup sampai di sini lah. Yang ada pun dah tak menampung. Tak boleh menampung lagi ni. Okey. Sekarang ini kita teruskan dan kita harus berikan tumpuan pada putera-putera gemilang kita pula. Mari kita ke tepi. Kita kasih mereka pula naik ke pentas. Terima kasih. Untuk kita lihat dan bagaimana agaknya keputusan pihak juri apabila mereka dah mengadili. Tapi sebelum itu mungkin kita tanya sikitlah pada Abang Nasir. Bila Abang Nasir sendiri buat pengamatan antara lima-lima ni yang bakal masuk ke peringkat separuh akhir tu, agak-agak siapa yang ada potensi besar? Saya tengok pada awal tadi lah kan. Semuanya ada potensi besar. Mereka akan bergelar bintang-bintang. Kita tak tahu masa depan mereka kan. Mungkin bergelar menjadi seorang pelakon. Tapi yalah, kata orang, dari keterampilan mereka, selama lima orang tadi, saya pilih Ghairil. Wow, okey. Wah, pilihan Nasir Wahab. Ramai peminat Ghairil tau. Saudara dia datang je, 18 satu lori. Okey, ada juga Afiq. Okey. Di antara lima ni hanya dua saja yang akan terus ke peringkat akhir. Siapakah mereka berdua tu? Nak tahu? Mestilah nak, eh? Okey, kita berikan tepukan. Putra-putra yang berjaya ke peringkat akhir ialah... Ghairil. Tepat. Dan seorang lagi ialah... Afiq. Wah, saya rasa Nasir Wahab ada crystal ball. Ada crystal ball. Tempat-tempat pilihan. Wah, cerita dah selamat. Okey, baik-baik. Puan-puan. Baik, tahniah kami ucapkan.
ucapkan kepada Afiq dan juga Khairil. Dan yeah, berikan tepukan juga kepada peserta-peserta yang lain. Dan kami harapkan juga para bahawa putera-putera gemilang ini akan terus gemilang. Mm-hmm. Mengibarkan panji-panji seni budaya Melayu kita ini. Wow. Ya, betul. Memperkenalkan ke seantero dunia bahawa Melayu mempunyai seni yang boleh dibanggakan. Betul. Ha. Baiklah, dan demikianlah tadi objektif. Dan belum lagi habis lagi di sini. Belum tamat lagi. Objektif antaranya rancangan Terus Gemilang ini. Betul. Jadi sentiasa menghiburkan pada masa yang sama mempunyai satu misi yang cukup hebat ni. Dan Gemilang akan terus mempersembahkan penyanyi-penyanyi yang berbakat tinggi yang tersendiri pada masa akan datang. Ya, dan Terus Gemilang juga akan sentiasa mempamerkan nilai seni dan tradisi yang sentiasa memberi inspirasi agar nilainya dapat dikekalkan dan terpatri sepanjang warisan. Yewah. Dengan demikian, terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah menjayakan dan insyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan dalam Terus Gemilang. Sudah habis, mari terus gemilang. Sudah habis, mari terus gemilang. Minggu depan kita jemput naik kuda. Minggu depan kita jemput naik kuda. Yeah.